setiap provinsi itu kan akan diambil 4 orang gitu. Ya secara kasat mata mereka yang mendapatkan suara terbesar dalam 4 besar itu yang akan lolos, kira-kira begitu. Ya tergantung dari nanti pengguna hak pilih, tergantung dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di seluruh TPS lah. Ya nantinya akan seperti itu. Itu kan hasil persetujuan dari setiap calon. Kami tidak bisa mengintervensi terhadap apa yang disampaikan oleh calon pada saat kita menyampaikan surat suara sebelum dicetak gitu. Artinya sah-sah aja gitu Pak foto yang... Ya itu kan bagian dari strategi yang dimiliki oleh calon yang bersangkutan. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.